Pemirsa, 20 nama pemain telah dipilih pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri untuk berlaga di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Seluruh nama terpilih dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 25 April mendatang. PSSI resmi mengumumkan daftar 20 pemain Timnas U22 yang akan berlaga di ajang SEA Games. Dari seluruh nama tersebut, dua di antaranya merupakan pemain dari tim juara 1 Liga 1 PSM Makassar, yakni Ramadan Sananta dan Ananda Rehan. Para pemain bertekad untuk mempersembahkan medali emas bagi Timnas Indonesia. Membedakan, bicara target hari ini masalahnya itu bukan target dari kami. Pemain sendiri menargetkan diri. Itu yang saya terharu gitu. Dan saya bilang, ayo jujur, kalau memang enggak Pak, kita mau buat yang terbaik.